Oh Yeon Seo lahir Oh Haet Nim tanggal 22 Juni tahun 1987, adalah seorang aktris, penyanyi dan model Korea Selatan dan terkenal karena perannya dalam drama televisi My Husband Got a Family 2012, Young Bori is Here 2014, Shine or Go Crazy 2015, Comeback Mister 2016, My Sassy Girl 2017, A Korean Odyssey tahun 2017 sampai 18, Love with Flaws tahun 2019 sampai 20, Gila untuk Satu Sama Lain 2021 dan Cafe Minamdang 2022. Oh lahir di Jinju, Provinsi Gyeongsang Selatan dan dibesarkan di Kabupaten Changnyeong. Di tahun kedua sekolah menengah, Oh mengikuti sekelompok temannya untuk mengikuti audisi SM Entertainment yang diadakan di Daegu. Namun ditolak, namun perusahaan lain menghubunginya mengatakan bahwa dia memenuhi syarat dan dia pindah ke Seoul, memulai debutnya 4 bulan kemudian pada usia 15 tahun. Oh diterima di Anyang Arts High School setelah bandnya dibubarkan dan kemudian menjadi seorang aktris. Dia mengubah namanya dari Haet Nim menjadi Yeon Seo setelah berkonsultasi dengan dukun dengan ibunya. Oh kemudian masuk Universitas Dongguk, bergabung dengan jurusan teater dan film. Oh Yeon Seo membuat debut hiburannya pada tahun 2002 ketika dia berusia 15 tahun dengan nama lahirnya Oh Haet Nim. Dengan band Love yang dikelola Sidushke, mereka merilis album pertama mereka, Story, dengan single Orange Girl dan I Still Believe in You. Band ini berumur pendek dan dibubarkan 6 bulan kemudian. Oh kemudian beralih ke akting dan memulai debutnya di drama tahun 2003 Tajam, tapi tetap tidak dikenal. Meskipun dia memiliki peran utama dalam film A Blood Pledge tahun 2009, baru setelah dia berperan dalam drama keluarga My Husband Got a Family 2012, dia mendapatkan pengakuan. Dia kemudian bergabung dengan program variety populer We Got Married bersama Lee John MBLAK. Menjelang akhir 2012, Oh berperan dalam drama harian Harry Kamsmer. Oh, di mana dia mendapatkan peran utama pertamanya. Pada 2013, Oh berperan sebagai ahli bedah toraks dalam drama medis Tim Top Medis. Dia ditunjuk sebagai duta untuk Festival Film Hewan Tahunan pertama. Disuncon bersama dengan Kim Min Jun dan Kal So Won untuk membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan kesejahteraan hewan pada bulan Agustus. Oh juga ditunjuk sebagai duta Palang Merah bersama dengan aktor Ryu Soo Yang. Oh memainkan peran utama Yang Bori, orang yang welas asih dan tidak mementingkan diri sendiri, dalam serial yang sangat terkenal Yang Bori Ada di Sini. 2014, peringkat drama tersebut memuncak pada 40,4% dan menyebabkan lonjakan popularitas untuk Oh. Dia mengalami kesulitan memainkan karakter saat dia dibesarkan di Gyeongsangdo, tetapi karakternya harus berbicara dengan dialek Jeollado yang tidak pernah dia gunakan sepanjang hidupnya. Pada 2015, Oh berperan sebagai Shin Yeol, putri terakhir Balhae, dalam drama sejarah Shine or Go Crazy yang juga dibintangi oleh Yang Hyuk. Serial ini sukses besar dan menduduki peringkat teratas di slot waktunya selama penayangannya. Oh kemudian beradu akting dengan Rain dalam drama SBS Please Come Back, Mister, yang tayang dari Februari hingga April tahun 2016. Dia berperan sebagai Han Hong Nan, karakter pria yang bereinkarnasi dalam tubuh wanita. Oh dipuji karena kemistrinya dengan lawan mainnya Lee Hanui, yang pernah berakting dengannya di proyek sebelumnya Shine or Go Crazy. Dia juga membuat penonton terkesan melalui penggambaran komedi tentang peran maskulinnya. Pada tahun yang sama, dia membintangi Take Off 2, sequel dari film 2009 Take Off di mana dia berperan sebagai anggota tim hoki es nasional wanita Korea Selatan yang pertama. Pada tahun 2017, Oh membintangi remake drama sejarah dari hit box office tahun 2001 My Sassy Girl bersama Jo Won. Pada Agustus tahun 2017, Oh menandatangani kontrak dengan agensi baru Celtrion Entertainment.
Pada tahun yang sama, dia berperan dalam drama komedi, tragedi fantasi romantis TVN, A Korean Odyssey, yang ditulis oleh Hong Bersaudara. Pada tahun 2018, Oh membintangi film yang diadaptasi dari Cheese in the Trap bersama Park Hae-jin, yang juga berperan sebagai Yoo Jung dalam drama tersebut. Pada tahun 2019, Oh berperan dalam drama komedi romantis Love with Flaws. Pada Oktober tahun 2019, Oh menandatangani kontrak ulang dengan Si Dushke. Pada tahun 2021, Oh berperan dalam drama web gila Untuk Satu Sama Lain yang tayang perdana pada tanggal 24 Mei bersama Jungwoo. Kemudian pada November tahun 2021, Oh secara resmi menandatangani kontrak dengan perusahaan Story J pada tahun 2022. Dia berperan di Cafe Minamdang sebagai Han Jae-hui, seorang detektif pembunuhan tahun ketiga bersama Seo In-guk. Kemudian di tahun yang sama Oh kembali ke layar lebar dengan film Man of Plastic yang akan dirilis pada bulan November dengan Ma Dong-seok, Jung Kyung-ho dan Oh Na-ra. Pada tanggal 29 Maret tahun 2018, dikonfirmasi bahwa Oh sedang menjalin hubungan dengan aktor Kim Bum. Namun, setelah beberapa bulan berpacaran, mereka dikabarkan telah berpisah.